Lan, kamu sama Saputra, aku sama Ari, kita double date. Double date yang mengasihkan. Maksudku motorku di mana? Gawat nih guys. Kalian lihat kan tadi, Ari parkir di sini. Coba aku tanya di sana dulu. Motorku nggak ada nih guys. Jadi aku boncengannya sama Saputra guys. Aku sama Ari lah. Lan, kamu sama Saputra, aku sama Ari, kita double date. Ayo guys, kita akan melihat pemandangan yang sangat indah. Jadi kita akan mencari lokasi, rencananya sih mau di daerah perbukitan gitu guys. Pasti pemandangannya bagus banget di sana. Asik buat motoran. Yuk, cepet berangkat yuk. Aku udah gak sabar nih. Kayak pasangan sebelah. Yoi. Deh, alay banget sih. Kita berdua menikmati kebersamaan. Ya enggak ulang. Kita juga. Iya kan, Ri? Iya dong. Kita lanjut aja yuk, Bian. Ayo, Ri. Bukannya nyari lokasi syuting, malah pacaran. Woi, tunggu, woi. Bian. Bian, kamu menghayal double date ya? Dari tadi senyum-senyum sendiri. Bukannya kita emang double date ya? Double date ini. Turun. Lan. Guys, kita sudah menemukan lokasi syuting yang pas banget. Tapi enaknya kita ngonten apa di sini? Bikin jembatan di atas, Ri. Huh? Bentar lagi kan mau sore nih, mau gelap. Gimana kalau kita bikin konten seram-seram di sini? Setuju enggak? Boleh. Tuh bagus tuh. Berani enggak kalian berdua? Berani enggak? Ya udah, Ri. Sekarang aja bikin kontennya. Nah, jadi konsepnya gini ya. Ulan sama Bian jadi pocong dari ujung sana. Nanti kita datang dari sana. Jadi pocong kok mau? Lah ngapain enggak mau? Orang kita mau bikin konten masa enggak mau? Lah ngapain kalian ikut? Jadi yang lain lah. Kita udah jadi-jadi gini masa jadi pocong? Rame lagi di sini. Enggak mau ah, malu. Gini lah guys, makanya aku malas ngajak mereka berdua. Terus kalian maunya jadi apa? Aku di sini maunya selfie-selfie, bikin TikTok. Harusnya kalian bawa motor sendiri. Terus kita nggak jadi ngonten nih sekarang? Jadi, tapi konten lain lah. Cantik-cantik gini masa jadi pocong? Nggak. Udah, kalian nggak usah ikut sama aku. Putra! Kamu kemana? Jangan gitu dong! Aku ikut! Kameraman! Aku ditinggal gimana dong? Aku sama kamu ya? Nggak bisa, aku bawa motor satu. Gimana nih, Lan? Kuduan ya. Jangan tinggal di sini,
nih. Ya. Fotoin dulu. Oh, ya. Aduh, susah banget sama mereka berdua, guys. Diajak ngonten nggak mau. Emang ribet sama cewek-cewek, Ri. Kalau ditinggal kasihan. Aduh. Terus si Putra, kita balik lagi yuk. Yuk. Yuri, kita mau deh jadi pocong. Baru mau. Dari tadi, kek. Maaf, Re. Di sana ada bagus tempat konten. Dari mana kamu tahu? Tadi aku habis lewat sama Ulan. Iya, Ri. Bener loh, di sana bagus kok tempatnya. Gitu tuh dari tadi. Guys, akhirnya mereka mau bikin konten pocong. Ayo ke sana. Gak usah bawa motor. Jalan kaki aja. Ya udah, aku pinggirin dulu. Kita mau ke sana, guys. Di sana ada tempat bagus katanya buat bikin konten pocong. Ayo, guys. Seperti apa kalau lokasinya? Langsung aja kita lihat ke sana. Ayo. Lantar mereka ya, aku mau toilet bentar. A few moments later. Apaan lokasinya sama kayak gini? Jauh-jauh kita ke sana. Iya, bikin capek aja. Tapi bagus kan, Re? Itu loh aku yang nemuin. Sama aja. Di sini juga ada tebing-tebing kayak gini. Udah, di sini aja kita bikin yuk. Yuk. Ini kayaknya. Sobutra, tadi kamu parkir di mana? Di situ, Re. Emang kamu nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan segitu. Tuh, warna biru tuh. Maksudku motorku di mana? Kan tadi aku parkir di depanmu. Kuncinya mana, Rek? Aduh. Aku taruh di sana tadi, Mas Putra. Motorku. Oh iya, tadi kan Arik parkir di depan motorku. Padahal ada yang mindahin, Rek. Siapa yang mindahin coba? Orang kita di sini berempat aja. Sama kameramen lagi satu. Coba aku tanya di sana dulu. Motorku nggak ada nih, guys. Gawat nih, guys. Kalian lihat kan tadi, Arek parkir di sini di depan. Aduh, motorku. Nggak ada yang lihat katanya. Aduh, gimana nih? Bantuin dong. Yaudah, Rek, cari pecar aja nyarinya. Yuk. Cepet. Nanti telepon aku kalau udah ketemu. Aduh, udah aku cari kemana-mana tapi tetap aja nggak ada. Udah gini aja. Besok kita lapor ke polisi aja. Iya, Sang Putra. Aku juga salah. Taruh kunci di sana. Rek, ini motormu. Bian, kamu bisa bawa motor gede. Kenapa di mana motorku? ngapain ketawa? Ketemu di mana? Aku nanya. Motormu orang aku yang mindahin, Ri. Kamu kenapa, Rek? Ya, orang kita yang nyemunyiin tadi, Ri. Apa? Siapa suruh ninggalin kita? Ya kan, Lan? Iyalah. Wah, benar-benar. Minggir. Aku enggak jadi bikin konten, guys. Ri. Enggak lucu. Bikin kacau aja sih kalian. Mau ikut gak? Ikut loh. Terus aku gimana dong? Bian, aku duluan ya.